솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan aku Abel. Dan hari ini aku bakalan main Roblox lagi nih. Dan nama mapnya adalah kita harus pergi pipis atau kencing di jam 3 pagi. Ada-ada aja ya, tapi aku rasanya ada beberapa ending dan endingnya mungkin lumayan banyak ya. Aku juga gak tahu sih, karena aku gak pernah main. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke. Jadi, dan kayaknya aku juga kayak gak bisa dapetin semua ending ya. Jadi, paling beberapa aja lah ya. Oke, ini ending pertama aku harus apa? Waduh, uang guys. Bisa diambil kah? Bisa dong. Kita ambil-ambil uangnya guys. Siapa tahu nanti ada ending yang memerlukan uang. Ini tidak ada ya. Digembok, ada kuncinya nih guys. Coba tidur, bisa tidur guys. Oke, tidur. Apa kata bangun jam 3 pagi? Ada mama kita guys. Kenapa pipis di kasur? Oh, ini ending pertama guys. Oke, aku udah mendapatkan ending pertama. Sepertinya Anda memiliki masalah mengompol. Oke, langsung aja kita mendapatkan ending selanjutnya ya. Gampang juga sih ini, ending pertama. Oke. Ini ending selanjutnya harus apa nih guys? Coba, ada kunci merah. Coba kita keluar kamar ya, siapa tahu akan mendapatkan ending lain. Oke, kita keluar. Harus apa di sini teman-teman? Apakah harus ke toilet? Coba ya. Toilet coba. Mungkin kalau kita ke toilet kita bakal mendapatkan ending lain ya. Coba. Bisa? Gak bisa guys. Akhir wastaf. Hah? Aku pipis di toilet. Toilet di wastafel kah? Oh, ada-ada aja ya. Tolong gunakan toilet lain kali. Tadi aku udah pencet toilet tapi gak bisa teman-teman. Jadi kita mainkan lagi ya. Lumayan seru nih kayaknya harus mencari-mencari ending. Oke, next. Ini kayaknya bakal di luar kamar lagi deh. Tapi harus kemana nih masalahnya? Karena toilet gak bisa, berarti gak ada ending di toilet ya. Coba kita keliling-keliling rumah aja dulu ya, sambil mencari-mencari ending. Coba kesini. Coba kita keluar ya. Ini kemana nih, apakah keluar? Wow, iya dong. Tapi kita ngapain di luar teman-teman? Aku gak tahu harus apain. Coba ya, coba sabar. Aku masih penasaran untuk lihat tadi guys. Apakah bener gak bisa? Tujuan yang akhir yang buruk. Tadi aku tuh pipis di toilet, bisa ternyata ada guys, tapi kok akhir yang buruk ya? Apakah aku salah? Coba mencari ending yang lain lagi ya. Oke, lanjut lagi. Kok tadi di toilet bisa bad ending ya? Apa aku salah pencet? Coba guys, coba ke toilet lagi ya. Firasat aku sih aku salah pencet ya. Karena kan itu turun good ending atau ending yang bagus mungkin. Coba. Tuh. Gimana nih? Oke, mungkin segitu aja. Coba sekarang bakal keluar rumah. Apakah ada ending di luar rumah? Oke, langsung aja. Kita keluar kamar dulu ya, teman-teman. Oke, let's go. Apakah di luar ada ending yang lain? Oke, coba. Oke, kita harus kemana nih, guys? Karena nggak begitu banyak ya di sini. Ini toko apa nih guys? Toko yang benar-benar nyata. Coba di sini ya. Apakah ada sesuatu? Harus ngapain di sini? Aduh guys, nggak bisa diambil. Ini kan membutuhkan kunci ya. Sepertinya ada ending di balik pintu ini ya. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, ini ada makanan. Terus harus apa?
Adakah? Udah. Aku gak ngerti. Loh, dapat ending dong guys. Ternyata dengan mencuri makanan dapat ending. Ditembak. Mencuri ending. Ayolah, kasir hanya mendapatkan upah minimum. Ada ending mencuri ya? Kan judulnya Gopi at 3M. Tapi kenapa ada ending mencuri? Wow, gokil. Oke, coba ke minimarket yang tadi ya. Sambil cari kunci begitu ya. Bisa jadi ada ending juga di sana. Oke, semakin banyak mendapatkan ending tuh semakin bagus, teman-teman. Tapi aku tuh gak jago mencari ending. Oke, apa yang harus dilakuin di sini? Coba, ini ada bisa diambil kah? Larry, halo. Oke, langsung aja kita keluar lagi. Nih, ambil duit ya buat jaga-jaga. Oke, kita ambil duit yang banyak. Oke, langsung aja kita ke minimarket yang tadi, guys. Oke, ini ya, masuk. Oke, ambil uangnya dulu. Terus, hai. Ini tong sampah bisa ada yang item. Ada kunci guys di sini guys. Oke. Ini pink tadi aku nggak lihat guys yang waktu pertama itu ya. Oke. Di sini harus apa? Ada apa di sini? Misalnya, lemarnya bisa dibuka nggak sih? Siapa tahu ada sesuatu. Tapi kalau bukan semua kompor ini. Tunggu, itu apa? Cuma tisu guys. Tisu juga ada di rumah ya. Oke, coba di sini. Ada duit. Bisa ambil. Oke, terus apa lagi di sini? Kardus nggak ada yang terjadi ya. Ini ada duit lagi. Mantap. Kalau ini buat apa teman-teman? Coba kesini. Buat duit lagi ambil. Terus diambil. Kosong. Nah, kalau ini buat apa ya? Apakah bisa mendapatkan ending dengan kalau ini? Kamu tidak perlu membayar untuk itu. Kita dikasih kalau gratis teman-teman. Oke, syukur lah gak ditembak ya. Oke, kita kembali ke rumah. Ini apa nih? Ini kayaknya cuma sungai. Mungkin ini ada manusia hijau. Ngapain di rumah kita ini? Terus, tadi kan ada itu ya, akuarium. Nah, coba kita pecahkan ya, apakah bisa? Kalau nggak bisa ya harus mencari ending lain deh. Oke, semoga aja sih bisa ya. Nah, ini bisa nih kayak ini. Bisa dong. Oke, kita ambil ikannya. Mana ikannya sini? Nah, setelah ambil ikan, harus ngapain lagi nih guys? Coba guys, coba ya. Apakah bisa dengan cara ini? Nah, kita buka toiletnya. Masukin ikannya. Oh my god, kita flush guys. Siram ending ikan. Ya kan bener guys, dapet ending ternyata ya. Oke. Meskipun agak kejam ya membunuh ikan. Bukan bunuh sih. Tapi gak tahu dia masih bisa hidup atau udah mati ya ikannya. Tapi ternyata bisa mendapatkan ending dengan cara ini loh. Oke, next. Oke, mungkin aku akan menemukan satu ending lagi ya. Oke, let's go, kita keluar lagi. Ini aku belum menemukan kunci biru. Kunci biru kira-kira tuh ada di mana ya? Kira-kira berapa ending lagi nih guys? Aku mau ngitungin nih, tadi aku udah dapat berapa ending. Dan kita harus kemana? Bisa dicoba gak sih? Gak bisa ya.
mereka tuh cuma lewat-lewat biasa aja. Tapi kok jam 3 lumayan rame ya? Gak rame sih, tapi ada yang bolak-balik gitu. Oke, harusnya harus kemana teman-teman? Nah, ini papan buat apa nih? Gak bisa masuk. Coba bawa aja dulu ya. Siapa tahu utuh. Tadi di toko juga ada itu ya. Taman papan. Iya, papan. Nah, ini ada rumah guys, bisa masuk gak? Kunci coklat di mana? Coba cari kunci coklat ya. Ini kita buang dulu papannya. Enggak bisa kah? Terus kuncinya di mana dong? Di semak-semak mungkin. Biasanya sih ya di rumah tetangga. Aduh, kebental. Enggak bisa lagi. Terus kemana juga enggak bisa. Oh, bisa. Wait. Ini dia kuncinya. Oke. Coba ya, coba masuk. Kira-kira ada apa dalam rumah ini ya? Mungkin akan mendapatkan ending baru. Oke, masuk. Ada apa di sini? Coba kita buka. Terus ngapain? Ada sesuatu di sini. Kemana ini, teman-teman? Ini keluar ya, coba ke sini. Ada apa di sini? Ada kamar tidur guys. Ya ampun, gak sopan sekali ya masuk kamar tidur orang tanpa izin. Tapi harus ngapain guys di sini? Oke, coba keluar kamar lagi ya. Tapi aku yakin sih ada beberapa ending atau 1-2 mungkin di rumah ini ya. Tapi apa? Karena kalau nggak ada endingnya, nggak mungkin kan dikasih kunci terus suruh masuk gitu aja. Aneh sih. Ini ada hijau-hijau. Oh enggak, cuma karpet biasa teman-teman. Ini bisa diambil. Loh, udah kah menyirami tanaman berakhir? Lebih hati-hati lain kali. Perasaan aku nggak megang air ya, tapi kenapa bisa mendapatkan ending menyiram tanaman? Oh kan bener guys, ada ending situ meskipun aku kurang ngerti ya sama endingnya. Karena aku kira tuh bisa diambil buat apa gitu, ternyata siram tanaman guys. Oke lah, mungkin segitu aja dulu video dari aku. Aku gak bisa mendapatkan semua ending ya, karena pasti banyak, lumayan banyak, dan durasinya bakal lama ya kalau mendapatkan semua ending. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari aku. Bye bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.